bangsawan, kamu lagi cari tablet untuk aplikasi kasir kamu. Sini, ada info tablet dengan kualitas yang oke banget tapi soal harganya masih terjangkau. Ini dia nih, Samsung Galaxy Tab A7. Nah, kali ini Samsung Galaxy Tab A7 hadir dengan layar yang lebih besar, yaitu 10,4 inci. Resolusinya juga besar ya, 2000x1200 pixel. Jadi ini enak banget kalau kamu mau kelola produk, transaksi, sampai cek laporan. Galaxy Tab A7 juga memiliki desain yang ramping. Ketebalannya hanya 7 mm dengan berat 447 gram. Jadi sangat kompak. Bukan hanya itu, material metal yang digunakan memberikan kesan lebih premium pada perangkat ini. Galaxy Tab A7 juga sudah dioptimalkan untuk tampilan landscape aplikasi kasir kamu. Ditambah, tab ini memiliki kamera depan 2 MP dan kamera belakang 8 MP dengan resolusi video maksimal yaitu 1080 pixel. Perangkat ini memiliki tombol power dan volume di bagian atas, slot SIM card di sisi bagian bawah dengan dual slot, yaitu single SIM dan micro SD. Di bagian kanan terdapat lubang jack 3,5 mm, USB Type-C, serta quad speaker stereo yang terpasang di bagian kanan dan kiri. Tablet ini juga mengandalkan SoC Snapdragon 662 dari Qualcomm dan RAM berkapasitas 3 GB serta internal storage 32 GB. Kamu juga bisa mengekspansi media penyimpanan melalui slot micro SD yang tersedia hingga 1 TB. Koneksivitas yang tersedia mulai dari 4G LTE, Wi-Fi dual band, serta Bluetooth 5.0. Dan meskipun earpiece speaker tidak tersedia, kamu bisa menggunakan earphone jika ingin melakukan panggilan telepon. Kapasitas baterainya juga besar, yaitu 5100 mAh, jadi aman banget untuk pemakaian mobile tanpa harus sering-sering nge-charge. Nah, untuk mendapatkan semua kecanggihan ini, kamu perlu merogoh kocek sekitar 3 jutaan rupiah aja. Dan untuk mendapatkan penawaran menarik dari Samsung Tab A7 ini, kamu bisa cek toko kasir di marketplace kesayangan kamu, kayak Tokopedia, Lazada, atau juga Shopee. Tapi juga bisa didapatkan dari tenaga penjual resmi kasir yang bisa dihubungi di kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Yuk pakai Samsung Galaxy A7 di tokomu biar usahamu makin meroket.